Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK Kedah berjaya merampas pelbagai barangan bernilai RM84,343 dan kompaun RM94,100 dalam ops catut yang dijalankan sejak 1 Januari lalu. Ia hasil pemeriksaan ke atas 130,037 premis di negeri itu. Menurut Ketua Unit Anti Pencatutan KPDNKK Negeri Kedah, Arifin Muslim, 14,486 premis yang diperiksa adalah dilangkaui dengan 149 notis dikeluarkan. Katanya empat kes boleh disabit di bawah kesalahan Seksyen 14 Akta Kawalan Harga Anti Pencatutan 2011 dan jika sabit kesalahan, denda RM500,000 dikenakan kepada syarikat bagi kesalahan pertama, manakala individu RM100,000 atau 3 tahun penjara. 164 kes kita telah ambil tindakan dan pecahannya ada seperti berikut. Di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 sebanyak 338 kes. Akta Timbang Sukat 1972 217 kes. Di bawah Akta Perihal Dagangan 2011 sebanyak 3 kes. Dan Akta Perlindungan Pengguna 1999 sebanyak 6 kes. Beliau ditemui media selepas menjalankan pemeriksaan ke atas premis perniagaan di sekitar Pandak Mayah, Kuah, Langkawi. Seramai 20 pegawai KPDNKK Dalam Alostar dan Langkawi terlibat dengan operasi berkenaan yang bermula 15 Disember dan berakhir hari ini di seluruh pulau itu. Dalam pada itu, beliau turut mengulas mengenai harga makanan di sebuah restoran terapung sekitar Langkawi yang mencecah lebih RM1,000 dan menjadi viral di media sosial baru-baru ini. Kita telah menghasilkan satu kes di bawah Akta Timbang Sukat 1972 di mana timbang yang digunakan tu telah mati dan kita telah kenakan kompaun kepada peniaga terbabit dan juga kita satu notis Seksyen 21 telah dikeluarkan kepada peniaga untuk kita mendapat pencerahan maklumat tentang kenaikan harga yang diviralkan tu tersebut. Walau bagaimanapun pada pemeriksaan yang kita jalankan, peniaga ada meletakkan tanda harga berserta dengan ukuran timbangan yang ditetapkan untuk setiap item barangan. Saya masih dijalankan. Seorang pengguna Facebook baru-baru ini memuat naik resit harga makanan bernilai RM1,131 setelah menjamu selera bersama 18 orang rakannya di restoran terapung.